Ini Rally Komodo ya, teman-temannya baru keluar mau masuk ini apa namanya? Peron ya, teman. Oke, teman-teman, selamat bergabung dengan channelnya YouTube Dian Kora. Kali ini saya tuh ada di Overpass Cibiru atau Stasiun Tegaluar, teman-teman ya. Kalau kita lihat itu ada pergerakan nih dari ini goyang ya. Karena zoomnya terlalu jauh, teman-teman ya. Ini dari Joint Workshop ya, dari Joint Workshop. Melewati ini peron stasiun Tegaluar ya. Ada pepohonan, teman-teman ya, kita tunggu aja. Oh, ternyata Rally Komodo nih yang keluar, teman-teman ya. Ini Rally Komodo ya, teman-temannya baru keluar mau masuk ini apa namanya? Peron ya, teman-teman ya. Ya, dia masuk peron, teman-teman ya. Lihat moncongnya keren banget ya, Allahu Akbar. Dia berhenti dulu atau langsung? Ternyata dia berhenti dulu ya, teman-teman ya. Kita lihat dari sebelah sini ya. Oh, dia langsung ya, teman-teman ya. Langsung. Sepertinya mau langsung berangkat ya. Ini hari ini udah berapa ya yang berangkat ya? Iya, teman-teman ya, udah masuk teman-teman ya ke peron, teman-teman. Satu di overpass Cibiru ya, di sini ya. Sama teman-teman ya lagi lihat juga gitu. Cuman gak kelihatan. Pak Tamim tuh lihat. Itu Bang Dian mantap. Kita juga ditemani dengan Dian Kurnia nih. Oke, kan di subscribe, like, share ya. Aduh. Kayaknya langsung ya? Oh, enggak ya, berhenti dulu ya. Masih berhenti. Nah, sahabat di sisi sebelah timur juga. Berhenti ya dulu ya. Satu deko dan satu gantung. Ini pekerjaan ya, masih pekerjaan tuh di bawahnya. Ada perlintasan sekejap. Kita ambil dari sisi utara, teman-teman, cuman nggak kelihatan ya. Dia masih berhenti ya. Saya nggak tahu dia itu si Emo itu mau ke Halim, nyampe ke Halim atau sampai Purwakarta aja ya. Dia masih berhenti, teman-teman ya. Tadi udah si IT udah berangkat. Tinya si Emo Rally Komodo ya. Ini dari sisi sebelah utara. Cuman terlalu jauh lah ya, terlalu jauh ya. Ya.
ini ya, terlalu jauh teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk yang overpass masih pekerjaan minor-minor ya. Jadi untuk yang overpass masih ada pekerjaan teman-teman ya. Oh ya, kelihatan ya. Jadi masih banyak pekerjaan. Belum beres 100% ya, teman-teman ya. Saya ini pas banget di overpass Cibiru atau overpass stasiun Tegaluar ya. Biasa ya kalau kita lihat ada ubi-ubi ibu-ibu ya, cabe-cabean lagi main foto-fotoan tuh ya. Ya kan ini kondisi di stasiun di overpass Tegaluar teman-teman ya. Ini biasa pada dipakai selfie dulu teman-teman ya, ini sebelum full pekerja dipakai ya. Ini teman-teman para YouTuber ya yang lagi ngeliput ya. Ada Kang Alfian, ada Kang Tamim. Oke, thank you banget ya teman-teman ya. Untuk liputan kali ini ya. Saya di stasiun Tegaluar di Cukupan Cikendu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.